kalau ular itu tanpa ada gerak apa, kalau kita di sebelah ular itu tanpa ada senggolan, itu nggak bakal nyerang ular. Nggak ada gesekan sama tubuh kita, dia nggak akan nyerang. Dia akan jalan aja, kabur. Tapi kalau kita gini sengaja ngejar ini, dia akan nyerang. Nah, menurut mereka kita ancaman. Ancaman. Kalau ada pergerakan nih dari kita, begini nih di depannya, itu dia akan nyerang. Tapi kalau nggak ada pergerakan, kagak. Jadi kalau kita diem, kagak ini dia kalau kita diem. Nggak terlalu sih pak. Kalau ular itu sebenarnya karena kita taunya ini ular, jadi takut duluan. Nah, ular itu sama kucing masih sakitan digigit kucing. Kalau ular cuma berdarah dikit doang. Oh, kucing lebih sakit. Untuk ular ini pak, ada fakta menariknya nih pak. Ini baru satu. Jadi ketika dia benar-benar merasa terancam, dia akan pura-pura mati. Udah keluar maksudnya? Iya, udah belum, untuk tiga. Kau tadi udah keluar nih? Dia akan pura-pura, iya, dia akan lemas. Tapi ketika nanti kita sudah menjauh dari ular itu, dia akan bangun lagi. Ini ular kabur. Satu dari ini getaran kita kan, terus yang kedua itu dari suhu badan kita. Nah kalau ular itu bisa mendeteksi suhu kan, suhu darah itu. Hanya pendeteksi mereka itu dari sensor lidah mereka. Ketika mereka menjulurkan lidah, itu mereka mendeteksi suhu-suhu sekitar. Nah untuk manusia tersendiri, kalau misalkan mereka mendeteksi manusia, itu balik yang waling ya? Manusianya ini oh, yang racun tuh mengancam nggak untuk mereka? Kalau misalkan kita gangguin mereka, tapi racunnya otomatis mereka akan melawan balik. Melawan balik itu bukan berarti bukan yang ingin bukan lagi ya? Tapi oh, cincin emas. Mundur, kalian itu mundur. Jangan ganggu kami. Oh, iya. Jadi ketika kita nggak mundur, mereka akan kabur. Sama halnya ketika kalau misalkan kita lagi sedang jalan, ada ular, kita ketemu. Pilihannya antara ular itu kabur atau enggak ular itu intinya kita ini adalah iya ancaman buat mereka. Kita juga bisa lihat nih kalau ular nih julurin lidah dia searah lidah, kalau lidahnya belok ke kiri jadi akan jalan ke kiri, kalau lidahnya ke kanan dia akan jalan ke kanan, tapi kalau lidahnya miring dia akan miring. Kalau dia terancam itu lidahnya cepat, terus bagian pupil matanya itu mengecil gitu, dia siap nyerang. Bisa kita kalau ada korek, ini ular, kita ikuti, ah ini koreknya itu, kan dia akan ikuti koreknya. Jadi sensor panasnya itu dari kita. Kayak ada ular kita taruh sini, kita di kanan, ntar dia akan ngedetek kita nih, sebelah kanan, gitu ya, bidangnya. Jadi dari itu kita nah makanya juga sangat disarankan ketika misalkan bapak-bapak menunggu ke kebun atau ke tempat-tempat kayak sini kebun-kebunan itu diharapkan untuk menggunakan sepatu, karena kita tidak tahu apa yang kita temui di tanah ataupun di pohon-pohon. Kalau ditutup di pohon-pohon mungkin kitanya kudu waspada matanya, soalnya warna hijau si ular itu sangat sama persis dengan area sekitar. Nah kalau untuk di tanah, kenapa saya sarankan untuk menggunakan sepatu? Karena banyak kejadian mereka ke kebun tidak menggunakan sepatu, mereka menginjak piper tanah. Piper tanah itu hidupnya benar di tanah, ukurannya sangat kecil, dan mereka itu sifatnya menunggu. Mereka berburu mungkin saja dengan cara menunggu, tidak berburu dengan jalan. Makanya saat kita ketika mereka keinjak, ya kan. Kalau buat batang mitos, kalau ya kalau ya kalau ular itu ya dia emang nggak takut sama garam, nggak takut. Jadi kalau kita camping kan kayak suka ditaburin garam, nah itu bukan ngindarin ular, ngindarin dari lintah. Oh, binatang yang berlendir itu takut sama garam, tapi kalau ular itu tidak. Ular itu tidak berlendir ya bu, ular tidak berlendir. Ular kalau hijau ya dia akan minggir. Tapi ada perlawanan sedikit kalau kita sentuh-sentuh begitu. Jadi takut dengan ijuk, artinya dia tidak mau melewati ijuk. Tidak mau melewati ijuk. Ya, kalau antisipasinya kan kita bisa ini apa pakai pewangi-pewangi ruangan. Ular itu nggak terlalu apa nggak terlalu suka sama wangi-wangi yang menyengat. Kalau baikon kalau ular kecil langsung mati bisa, yang besar.
Baygon itu kalau kita kemprotin ke ular kecil akan mati dia. Dari jauh bisa, dari jauh bisa, jangan terlalu cepat. Kalau bisa mah dihindarin aja bu, jangan kita biar dia akan jalan sih kalau ular itu. Tapi kalau emang kamper gitu. Apakah hewan takut garam gitu? Enggak juga. Enggak ada reaksi apa-apa bu sama garam. Belum bu, mereka tenang. Enggak ada reaksi apa-apa. Asin. Karena tekstur si kulit ular itu bersih, beda seperti lintah ataupun belut. Yang mana tekstur kulit mereka itu langsung ada di bibirnya. Jadi ketika bersentuhan langsung dengan garam, mereka akan merasakan perih. Tapi untuk ular tidak. Dikasih garam tidak apa-apa ya, tidak takut. Ih, kucingnya langsung mau ngejar tuh. Coba diadu sama kucing. Kalah ya, kalah. Padahal kobra. Dia akan hindar kalau ada apa yang agak tajam itu, dia akan hindar karena tajamnya itu. Bukannya dia takut karena ini, karena tajamnya itu hindarnya. Karbol ada nyerang, awalnya nyerang, lama-lama dia pergi. Nanti kalau kita mau pisir itu jangan bagian perut, kalau bisa kita apa karbol? Untuk karbol ya, kalau ular itu ya 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 takut sama pentung ular tuh. Enggak takut ya. Kalau ular takut itu reaksinya langsung lari kenceng. Harus galak emang. Kalau dengan itu karbol. Kalau kita juga mau usir apa? Tandanya mau usir ular itu pakai tongkat. Ininya nih. Kalau kita takut tuh cari kayu panjang, kalau kita mau usir itu bagian ekornya kita sentuh. Kalau bisa. Masalah itu karena kalau ular itu sensitif dari ekor, bagian kelaminnya itu. Kita usirnya begini sampai dia lama-lama jalan. Tapi kalau di tengah sama aja, dia malah ngebalik lawan. Dari ekor dia langsung jalan tuh. Lari ya? Lari. Ya panggil yang di luar bu. Ini bensin bakar. Karbol. Iya. Itu apa itu? Kencing. Itu apa? Tadi. Kalau kalau kelamin ular jantan itu ininya dalam. Usir pakai bagian depan begini kebalik lagi dia, lihat ekornya aja. Kalau bisa nyari talinya agak panjang biar cantik. Kalau untuk misalnya posisi ibu lagi di dalam rumah, suaminya juga nggak ada, mungkin bisa dipanggilkan satpam. Satpamnya juga dijajak kak. Wah, megang ular terus ini mas satpamnya. Satpamnya kabur juga. Itu kita bisa juga pakai bak atau ember besar. Yang biasanya udah mojok, kita tutup. Nah, iban sama benda berat, ya, telepon yang bisa panggil yang lebih sama. Ya, ular tanah itu namanya Odontoma.
ya kalau kita bilang ular ini ada bu, itu di Pulau Jawa, di Banten, Jawa Barat juga ada. Depok ada. Jadi kepalanya Jawa ada. Terus badannya tidak juga panjang maksimal 70 cm yang biasa kita temui paling 40 atau 45 cm. Warnanya coklat, ini warnanya coklat. Dia kayak ular sanca. Cuma kepalanya lebih sempurna itu dibanding yang itu tadi. Atas hidungnya itu dia agak miring ke atas. Itu dia yang kita bilang ranjau darat kalau masuk ke kebun nanti kita pakai sepatu tapi dia yang gol itu biasanya ular ini suka yang diem biar kobra tadi itu kita bukan kobra ya saya paling tertarik kobra sih baunya menyengat nanti saya mau coba berburu mati dia kalau itu jadi jangan takut. Dia agak takut langsung menghindar. Dilewati. Ya cuma dilewatin Pak. Kalau ininya dia pasti menghindar. Itu dia mau cari-cari itu lubang. Ipol tadi nempel. Lubang deh, cari lubang. Ipol nempel di ujungnya, dia membersihkan kayak gitu. Dia langsung kabur. Makanya kita bilang di kepala sama luangnya karena ngek strong banget luangnya. Ulap pakai itu. Kopi langsung ngopi Pak dia. Kalau di kepalanya bisa mati juga sama ini mau itu. Baunya itu. Lihat ularnya dulu, Bu. Lihat yang pergi. Kita lihat sih kalau lihat kita juga lihat kondisi. Kalau misalkan posisinya memang dalam hutan itu menghindar, ular itu misalkan berbahaya. Nah, gitu. Kondisinya kita sedang sendiri. Pakai kain kali ya. Dan tidak ada pilihan lain. Ya mau enggak mau kita bunuh. Karena keselamatan kita kan lebih utama. Dipegang dulu, dilap dulu. Kalau kita ngebunuh ular juga harus hati-hati juga bagian kalau kobra itu kepalanya kita pakai benda tajam suka putus itu bisa nempel ke kita. Oh, kalau bisa pakai kayu agak besar atau balok kita dekat gitu. Kalau itu lagi ya bisa masih gigit Pak loncat kepala walaupun sudah kita potong Pak kepala kobra itu dari kobra itu masih ada bisanya Pak masih ada bisanya semua kepalanya masih ada bisanya. Jadi semua ular itu masih bergerak kok walaupun udah potong otot-ototnya itu belum itu masih bisa menggigit. Jadi kalau bisa kita pakai kayu aja kalau posisi kedesak. Kalau pakai benda tajam dapat putus loncat ya. Nah, perihal membunuh ular, saya kan sering dengar nih mitosnya itu dari apa namanya dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya yang udah agak tua. Jadi mereka bilangnya jangan bunuh ular karena nanti ular itu ular lain iya bakalan teman-temannya bakalan nyerang kita. Itu enggak Pak dan Bu, itu hanya mitos. Ular itu tidak bermain koloni, ular tidak ada yang berkoloni yang artinya mereka hidup individual. Jadi tidak keroyokan ya. Iya ya, jadi ketika kita ngebunuh satu ya udah nggak ada bapaknya datang. Iya itu saya sering dengar kayak gitu Bu. Saya sering dengar kalau itu manusia itu iya. Faktanya tuh nggak kayak gitu, faktanya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang kita dalam keadaan terdesak dan posisi kita sendiri dan emang itu ular menurut kita bahaya buat keluarga kita, ya mau nggak mau harus kita bunuh. Iya, itu ular apa tuh? Tapi kalau misalkan seumpamanya ular itu kita masih bisa tangani dan kita punya keahlian atau cara khusus buat mengantisipasinya, mungkin bisa kita taruh dalam karung. Lalu kita buang sejauh mungkin dari lingkungan kita. Ikan ular juga ciri-cirinya banyak. Kalau ular yang berbisa itu biasanya dia gigitnya dua taring, menyisakan dua taring. Itu nggak keluarin bisa karena darah kita udah menggumpal jadi marus. Bisa kalau nggak bisa kalau. Jadi kita ngapalin dari ciri-ciri kita. Tapi kalau masalah gigitan seandainya gitu kan, amit-amit,
Jadi kita bisa tahu juga ke rumah sakit. Masalahnya rumah sakit banyak pertanyaan, digigit ular apa, walaupun kita digigit ular piton, dia pengennya kobra aja udah yang digigit. Jadi biar serumnya itu laku. Ya enggak begitu juga, Mas. Enggak, banyak yang begitu, Pak. Saya kemarin kan digigit tuh sama Anca. Iya. Ini kan sampai urat sarafnya kan putus dua. Ini operasi kecil bedah. Udah saya udah bilang nih digigit ular sanca, kalau ular berbisa enggak mungkin palanya itu enggak bisa merobek segini besar. Itu cuma dua taring. Terus dia bilang, "Ada ini pas saya serum aja, takut ada bisanya." Kan saya udah bisa enggak ada bisa. Jadi kalau kita ngeluarin segitu biayanya lumayan. Kalau BPJS itu enggak nanggung orang ngeluarin. Berapa harga serumnya, Mas? Serum kobra. Kemarin temen belum lama sampai 80, Pak. 80. 40 juta baru seminggu di rumah sakit. Baru kemarin di Tangerang. Masyaallah. Oh, habis segitu. Nah, untuk serum anti bisa sendiri di Indonesia baru hanya 3, Bu. Satu yang tadi kita jelaskan itu ular rhodostoma atau python darat. Lalu melang dan meling kita punya anti bisanya sama kobra. Kita hanya punya anti bisa itu. Di Indonesia. Untuk king cobra di Indonesia atau di dunia belum ada. Atau di dunia king cobra di luar ada. Di Indonesia belum ada. King cobra di Thailand saja. Itu ular apa bisanya lebih? Lebih parah. Dia tiga. Botoksin, neurotoksin, sama itu dia punya tiga bisa. Jadi langsung nyerang ke saraf otot, saraf otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, semuanya lah kena. Jadi kalau gigit ya, nah, kalau gigit ular yang berbisa itu, jadi kan nggak ada serumnya. Itu kita kirim dari luar, dari rumah sakit besar, telepon ke sana. Udah terlanjur mati, Pak. Ya, kebanyakan begitu, Pak. Kalau digigit king cobra itu susah, banyak yang lewat. Indonesia tuh lebih presentasinya itu lebih banyak yang tidak selamat, Pak, untuk kita king cobra. Dari 100% ya 90% itu banyak yang selamat. Contohnya pertanyaan saya adalah kalau amit-amit jangka bayar, kalau misalnya pertama kali kita mesti ngapain? Itu pertama harus tenang dulu, mindset otak kita harus berpikir positif terus. Nah, tangan itu kita simbolisasi, Pak. Simbolisasi. Kayak dibikin kayak patah tulang itu. Tapi jangan diikat ya, kalau diikat kenceng dia bisa pembusukan. Jadi kendor aja dikasih papan, kalau kedesak itu bisa pakai terus secukupnya, terus kita lilit, kita dendam yang itu kita lilit, jadi jangan banyak bergerak. Ini ajarannya sama jantung, kalau kita tiduran, kalau nggak jam mungkin kalau kedesak itu bisa pakai kardus. Kalau kedesak, iya harus sampai sepanjang ini. Jadi ini semua kayak orang patah tulang, nggak boleh gerak. Dan kalau udah kayak gini, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya kalau bisa langsung minta tolong, apapun itu minta tolong untuk bapak kita. Jangan galak lah juga, karena ada sensasinya. Nah, jadi gini, Pak, kalau nggak berani pegang, coba sentuh dengan satu jari dulu. Ya, gini. Kalau pegang masih berani. Pegang masih berani. Ngobrol. Kalau untuk pegang langsung? Nggak, itu dia. Nggak berani. Nah, pakai tahap, Pak. Kalau satu jari udah berani, coba dua jari. Ih, licin. Terus sampai tiga jari, sampai lima jari. Pas udah sampai lima jari, baru coba sepuluh jari, angka. Coba angkat begini, biar ngerasain. Licin. Karena mindset orang itu kadang-kadang mikirnya ular itu licin. Nah,
tahu itu tahapan-tahapan itu. Kerjasama. Kalau udah kayak gitu sabar terus. Baru coba angkat dari bawah. Sama terus baru coba angkat dari bawah. Berani sih pak. Iya, itu sama aja yang malam itu. Samain. Cuman waktu itu buntutnya buntung. Oh kenapa? Potong pak ya? Enggak, memang dia jenisnya beda. Oh. Saya kaget juga waktu saya pegang buntutnya. Enggak ada. Akhirnya saya gerak-gerakin, dia ada birunya begini, lebih terang. Oh. Di, sekarang gimana? Sebesar ini pak. Turun ke bawah. Oh, dilepas ke atas. Kalau kita mah enggak apa-apa udah biasa gini. Iya benar. Ayo sob, coba. Ini. Ya, maju. Enggak apa-apa, yang mau pegang anak-anak boleh.